puncak gunung gede. Tingginya menembus awan, rasanya begitu dekat dengan matahari. Walau terjal, kami semua harus bisa sampai di sana. Oke, gas. Siap, hari kedua. Hari kedua. Menuju puncak. Bismillah, ya Allah, bismillah, kuat. Tapi turun-turun gak wes pucat gitu? Berapa jam? Target? 3 jam. 3 jam atau 2 jam? 3 jam, Pak. Oke, ini pasukan gas nih ya. Gas. Tapi nyantai. Gas. Oke. Oke, pasukan gas. Oke, Lur, gas, Lur. Dari ketinggian 2614 mdpl sendirian, kita lagi nyampe puncak, harus manjat ini, luar biasa, udah hampir nyampe puncak, saya nggak ada yang mendokumentasikan, nggak ada sinyal, sudah 2 hari lebih tidak ada sinyal, nggak tahu perkembangan zaman di sana, di luaran sana. Gas, bismillah. Duh, jalan jarang nih. Keren ya. 40 kali saya kesini. Nggak dapat nih gini. Alhamdulillah udah nyampe ketinggian 2813 mdpl. Saya sama Mang Engkos tiba di tepian kawah. Tepian kawah. Kawah apa nih, Pak? Kawah Gede. Kawah Gede. Ya, kita masih menuju puncak sana. Nah, rencana mau nyampe sana itu puncaknya. Sekarang kita istirahat dulu di sini. Oke, alhamdulillah Lur. Udah sampai di ketinggian 2814 dengan penuh perjuangan akhirnya nyampe sini. Tinggal sedikit lagi di ketinggian 2900-an. Jos. Itu adalah Gunung Pangrango. Dilihat dari Gunung Gede. Alhamdulillah 2842 mdpl. Dikit lagi nyampe puncak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah setelah 20 tahun enggak mendaki gunung, akhirnya nyampe juga di pendakian ini. Untuk anak-anakku, kalian harus semangat. Ayahmu yang sudah renta ini masih bisa naik gunung. Kalian harus kuat berjuang. Oke, gas Lur. Akhirnya nyampe. Dua sembilan delapan belas. Isi dikit. Kata-katanya dong. Kata-katanya. Nih, para petarung nyampe sini. Yang sudah tua renta. Saatnya istirahat di puncak Gunung Gede. 2958 mdpl. Ternyata ada warung. Ngapain saya bawa air banyak-banyak tadi? Tinggal dibeli di sini aja bisa ini. Pop mie juga ada, gorengan ada. Waduh. Itu aku bawa
bawa air 2 liter. Tapi enggak apa-apa. Barangkali ada yang butuh. Gimana Pak Armi? Pokoknya jos ya. Lutut. Jos ya. Jos. Yang paling berasa apanya? Paha atau yang paling berasa di sini nih. Di lutut sama di sini. Iya. Aduh. Betul itu. Wes nglemprak ini, guys. Puas. Jos. Tadi ada sempat ada sinyal ya. Iya. Tapi langsung hilang. Ada sinyal masuk, WA banyak yang masuk ya kan? Iya. Urusannya kerjaan. Jadi menyesal ada sinyalnya. Iya. Iya. Oke. Nambah energi dulu. Tenang. Yang mau naik di Gunung Gede ada warung. Harusnya nggak perlu bawa bekal banyak-banyak. Tuh, penuh kayak gitu. Berat. Di sini banyak. Di sini berarti nginepnya tadi di ya no? Surken. Oh, Surken. Oh, dari Surken ke sini. Tak kira dari kandang badak. Kalau dari Putri semalam jam 12. Kalau dari Surken ke sini setengah jam. Setengah jam. Kalau dari kandang badak sama Surken ke sini lebih kadang-kadang ya. Ini mah deket, Pak. Oh, deket ya. Turun juga paling 20 menit. Oke. Iya. Sip, tadi naik dari kandang badak ke sini 3 jam kurang. 2,5 jam lah. 2,5 jam istirahat 2 atau 3 kali. Pelan-pelan gitu kayak penyu gitu. Jadi dari Waskita ada 2 orang yang nyampe duluan di puncak. Itu ada Pak Armi. Lagi nyari sinyal, dapat sinyal. Yang lain masih di belakang, mudah-mudahan nyampe. Ini bocil juga nyampe sudah di sini. Pakai kagak mau. Apalagi enggak pakai nambah. Nambah jadi lempang. Pakai selimut hangat loh. Ayo, nih Bang Jimmy, temennya, temen SMA. Apa kata-katanya hari ini? Ayo naik gunung Bang, jangan kerja melulu. Kok nggak seperti kata-kata tadi? Janganlah. Di gunung, puncak Gunung Gede, Pangrango. Ketinggian 3.958. Ditempuh dalam waktu 3 jam. Dari kandang badak. Tapi kalau dari rumah ya 3 hari. Oke, kalian yang masih mager di rumah, segera datang di sini karena banyak botil-botil juga nyampe sini. Weh, nyampe juga, Lur. Nyampe, Lur. Oh, bateri nyampe dong. Weh, nyampe juga. Cie-cie, nyampe juga. Hebat kan kita. Wah, akhirnya. Gimana? Belum nyampe. Yes. Gimana paha, dengkul aman? Aman. Ditempuh sesuai dengan target, yaitu berapa jam? Sekarang jam berapa? Setengah satu. Berarti 3,5 jam. Siap. Luar biasa. Siap, Pak. Tuh, kenapa Bapak minum? Di sini ada banyak yang jualan itu. Kita adalah Sarsel. Kita adalah Sarsel. Kita adalah Sarsel. Gas, Lur. Gas. Mana perasaanmu di sini ada warung? Mantap, Pak. Mantap ya. Madunia. Wih. Juru ini udah di briefing kalau ya yang dokumentasi itu harusnya di depan, ini malah di belakang. Drone bawa drone? Bawa, Pak. Ya, kita tuh. Kita kibarkan ini. Iya. Gimana nih? Pelan-pelan, Pak Supir. Halo, Bolo-Bolo. Ini saya nyampe sini tanggal 29 September 2023, nyampe di puncak Gunung Gede di ketinggian 2958. 20 tahun lalu adalah pendakian saya yang terakhir. Nah, sekarang ternyata meskipun sudah tua renta, nyampe juga di sini. Kalian yang masih mager di sana, jangan
jangan tidur aja. Tapi sekali-kali lihat bahwa alam kita sangat luar biasa. Oke? Dan khusus untuk anak-anakku yang laki-laki pemberani. Wis, kalian adalah bangsa petarung. Maka jangan sampai jadi empret, tapi jadilah elang yang terbang tinggi. Oke, Lur? Gas, Lur. Giat. Alun-alun Surya Kencana. Kabut mulai turun. Gunung Pangrango udah enggak kelihatan. Kita ke camp. Wes, mantap. Luar biasa. Oke, Bolo. Kita di Surya Kencana. Sore ini saya mau masak. Ada telur asin. Ini ada sosis. Ini kita masak nasi. Masak nasi. Cuman di atasnya ini rencana mau saya olah, saya goreng. Sosis nih sama nugget. Oke, Bolo. Sudah menguap. Kayaknya ada mau matang. Apinya dikecilin. Yang di atas ini bisa buat goreng sosis. Bawah nasi, atasnya sosis. Karena nggak ada pisau, nggak usah dipotong aja. Oke. Bismillah. Oke, lanjut kita kasih kuah. Terus sedikit kasih kecap. Dicobek pakai itu kali. Luar biasa nih bapak-bapak. Bapak-bapak yang jarang masak tapi dipaksa harus masak. Masak. Akhirnya jadi juga, guys. Kebul-kebul, mantap-mantap. Istimewa, Lur, udah selesai. Mantap. Nah, kita nikmati. Jos. Jos. Wistam istimewa. Kenikmatan makan adalah ketika lapar. Wih, kita pagi-pagi di alun-alun Surya Kencana bersama para petarung tangguh. Ngopi, Lur. Wah, ngopi, Lur. Gawi air panas. Kopi, Lur. Saya ngopi enggak perlu air panas, perlune duit. Cakep. Makan apa ini, Kang? Nasi uduk. Nasi uduk. Tempe. Kacang sama teri. Mana sambelnya? Panas nyoba sambelnya? Enggak, nanti aja. Ini pelancong dari Uzbekistan.
Sobahal khair. Biasa, sudah biasa. Sobahal khair. Nih dari. Selamat pagi. Pakistan. Pakistan di mana? Hari ini kita masak nugget. Iya, ini ada yang kedinginan. Cari kehangatan. Cari kehangatan. Mantap. Oke, Lur, kita pagi ini masak nugget untuk sarapan. Tambah abon. Nanti juga ada tambah abon. Gitu ya, supaya kita kuat menuruni Surya Kencana sampai dengan Gunung Putri. Oke, Lur. Gas, Lur. Kita masak nasi goreng. Ini nasi goreng. Mantap. Nah, bismillah. Pokoknya kalau di gunung itu semua serba enak ya. Serba enak. Ini wis enak banget. Enak banget. Enak kalau enak. View-nya sana. Keren view-nya. Rugi kalian yang enggak ikut. Kata-kata hari ini panas. Kata-kata hari ini supaya silaturahmi kita tidak terputus. Mana yang punya 100? Di pagi hari terdengar burung bernyanyi. Di jalan sepi, jiwa suci kami mengabdi. Oh, kami di sini, kuli-kuli pembangun negeri. Tuhan bersama para pemberani, Ibu Pertiwi. Senja bukan hanya untuk menggadai waktu untuk lelah yang tak mau terbelah. Keringat semburan, segeralah lurus. Akhirnya turun gunung tiba waktunya. Setelah kami menikmati indahnya puncak dan savana alun-alun Surya Kencana, jalan turun bukanlah seperti yang dianggap banyak orang, seperti mudah, padahal justru lebih susah. Rawan, cedera, bahkan banyak yang putus asa. Itulah gambaran hidup. Ketika mencapai puncak, bisa jadi bahan bakarnya adalah ambisi. Bisa jadi tidak mau turun sebab kenikmatan tersedia di sana. Tapi ada saatnya turun. Giliran tamu-tamu generasi baru yang mengisi di sana. Saatnya kita turun, tekan emosi dan tata jiwa kita agar tetap sabar kembali ke tempat asal. Sesekali semangati mereka yang hendak naik, tapi jangan terlalu cerewet hingga over kata-kata. Mereka punya jalannya sendiri, biarkan mereka menikmati prosesnya. Fajar hingga senja, bukan hanya menggadai waktu untuk lelah yang tak mau terbelah. Jeringat semburan, segeralah lurus. Oke, Lur, closing ya, Lur. Tadi dari gunung, dari Surya Kencana jam 10:30, Pak ya? 10:30. Setengah sebelas, saya kejar-kejaran sama beliau. Sampai sini jam... Jam satu. Berapa jam? Dua setengah jam, Lur. Gokil, Lur. Pokoknya ya, tonton terus video-video keren dari saya, Lur. Oke, Lur. Gas, Lur. Iya. Yeah. Joss. Joss kita. Solid.